Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bagikan video tentang bagaimana cara membuang lapisan krom dan lapisan nikel yang benar. Jangan asal-asalan ya. Alat yang perlu disediakan, yang pertama pasti ini asam nitrat. Hati-hati kalau penggunaan ini. Masker, kacamata, sama ini apa, sarung tangan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencuci media ini. Kalau ini sudah saya cuci bensin ya, tinggal cuci sabun alkali. Terus nyalakan trafo, taruh di posisi 6 volt, ini nanti 6 volt ini. Ini larutan soda api. Videonya cara membuat larutannya ada di video sebelum-sebelumnya, silahkan dicek. Ini saya akan celup setengah ya, untuk membuktikan bahwa ini reaksi ini nanti di sini yang dibuang sama soda api sama yang belum dibuang sama soda api. Ini sekitar 1 menit. 1 menit atau 2 menit. Seperti ini perbedaannya. Ntar saya cuci dulu. Nah, ini yang ini warnanya masih warna krom, ini warna nikel. Nah, kalau yang sudah warna nikel ini, nanti ini dibuang pakai asam nitrat pasti bisa mengelupas. Kalau yang ini susah ini, makanya harus dibuang pakai soda api dahulu. Ini saya lanjut celup yang ini yang belum kecelup. Seperti ini ya, sudah kebang semua, jadi warna nikel. Jangan lupa pakai pengaman. Asam nitratnya.
Seperti ini hasilnya. Oke. Demikian tutorial video yang saya buat. Semoga bisa dicontoh dan semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.